Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain Dread Out 2. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan main Dread Out 2 ya, yang lagi rame banget, lagi hot banget. Sebenarnya gue belum pernah main sih teman-teman yang Dread Out pertama. Bahkan filmnya pun kalau nggak salah ada filmnya, tapi gue belum pernah nonton juga. Jadi ya kita lihat aja lah ya gimana ya. Pokoknya setahu gue Dread Out pertama tuh waktu itu gue nonton orang luar, kalau nggak salah PewDiePie gitu yang mainnya dulu ya. Dan seingat gue ya, karakter utama kita tuh namanya Linda. Terus di Dread Out pertama itu dia pergi ke desa pas suatu kota gitu sama teman-temannya, dan teman-temannya tuh meninggal dan ada yang hilang juga. Setahu gue kayak gitu ya teman-teman ya. Dan Dread Out kedua ini harusnya lanjutan dari Dread Out yang pertama ya. Gue nggak tahu sih ada hubungan apa enggak sama movie-nya ya, sama yang bioskopnya. Mungkin gue harus nonton juga kali ya. Tapi gue jujur aja teman-teman, gue nggak begitu berani gitu nonton film horor ya, atau main game horor kayak gitu juga. Gue kadang masih nggak berani gitu sih. So ya udahlah, kita langsung coba aja new game ya. Ini masih no save data. Ini dari backgroundnya aja udah serem banget gini loh. Gue udah ngeri banget, kuburan kan ini tuh. Wah sadis sih. Ya udahlah, kita mulai ya teman-teman. Akhirnya dimulai teman-teman petualangan kita di Dread Out kedua ini. Some old culture believe that photographs can steal a person's soul. Jadi katanya ada legenda di mana foto itu bisa mencuri jiwa seseorang. Wow. Oh, pantas di game ini tuh pakai foto-foto ya. Setahu gue tuh di Dread Out pertama juga pakai foto, teman-teman. Linda, udah dipanggil dong nama gue. Aduh, horornya. Siapa nih manggil-manggil kita? Ini di mana kita? Di dalam lemari. Loh iya dong. Masih cakep ya Lindanya. Gue inget di Dread Out pertama dia agak-agak cakep gitu sih, rambutnya agak panjang ya kalau nggak salah. Ini Linda. Rambutnya pendek. Wow. Cakep sih Lindanya sekarang. Kenapa dia ada dalam lemari ya teman-teman? Dan ini di sekolah kan? Wah. Oh iya, seingat gue di Dread Out pertama juga sekolah deh teman-teman. Oke, kita ada di prologue. Gue gak ngerti ini prologue. Masih awal-awal kali ya, makanya dia prologue. Cara jalannya gimana ya? Biar gak lari gini loh. Oke, ini gue main pakai gamepad. Jadi, puter-puter. Gue gak tahu nih pakai mouse gue. Bisa sih, mouse bisa ya? Oh, mouse bisa teman-teman. Gue kira gak bisa tadi, soalnya awal-awal di menunya gak bisa pakai mouse gitu loh. Gue makanya pakai gamepad. Tapi sama aja sih teman-teman, ya udahlah ya, kita coba pakai gamepad aja. Oh, ini dia nih Dread Out pertama nih. Ya, ini Dread Out pertama, gue inget banget nih cowok-cowok ini nih. Cuma gue lupa siapa ya namanya. Gak inget sama sekali gue. Dan ini Lindanya, kalau nggak salah cuma kita yang selamat teman-teman. Gue nggak ngerti kenapa. Die. Linda harus mati. Waduh. Kayaknya dia dimusuhin sama seluruh sekolah kali ya teman-teman ya. Karena gue gak tau sih kenapa, mungkin karena dia satu-satunya yang selamat dari insiden ini. Insiden sih masuknya ya. Karena setau gue mereka tuh liburan gitu loh. Gue inget scene pertamanya yang mereka naik mobil terus berhenti gitu di suatu sekolah kalau gak salah, atau apa gitu, apa gedung gitu deh. Gue cuma inget itu doang sih teman-teman. Wah, ini gila, gelap banget coy. Ini kita harus kemana ya? Ini gambar apa lagi sebelahnya? Oh, bisa kelihatan ya. Wow, gambar apa ini teman-teman? Ada pohon. Pohonnya punya tangan. Lalu ada tengkorak, banyak banget tengkorak. Gua nggak tahu apa ini. Apa ada hubungan dengan Dread Out pertama? Gua nggak ngerti juga. Wow, jadwal mata pelajaran siap. Gue jadi inget sekolah dulu ya teman-teman. Sama ini nih tabel periodik. Aduh, kangen gue masa-masa sekolah itu udah lama banget sih. Waduh, ini berantakan banget ya. By the way, kenapa si Linda nyeker ya? Dan kenapa dia masih di sekolah semalam ini? Emang cari penyakit si Linda ini teman-teman. Siapa tuh presidennya sekarang? Siapa itu? Gak kelihatan sumpah teman-teman, itu siapa? Ini juga siapa lagi nggak tahu. Ya udah, kayak kita harus keluar ya. Pintu lewat sini doang kayaknya. Halo, mampus.
Aduh, gue takut ya teman-teman kalau main ginian, entah kenapa. Gue main pakai mouse aja kali ya. Kalian pusing nggak sih pakai gamepad? Kayaknya enakan pakai mouse deh. Nah, gue matiin aja deh gamepad gue. Kayaknya lebih enak pakai mouse ya. Lebih smooth gitu loh. Kalau gue kirain kalau pakai gamepad tuh bisa lebih smooth gitu loh. Ternyata nggak, sama aja berarti ya. Ya udahlah. Ini kita harus kemana teman-teman? Gue benar-benar nggak tahu. Sumpah ini gelap banget. Aduh, gue paling males nih main game horror begini nih. Ini kita nggak bisa masukin. Teman-teman kalau misalnya gue tutup mata atau apa gitu dimaklumin aja ya, karena gue jujur aja gue takut main game horror. Aduh, digagetin nggak nih? Digagetin nih. Oh, ampun, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Oh siap. Ini apa nih? Goblok, apa itu? Baru mulai teman-teman. Siap, apaan tuh siap? Siap. Ampun. Suara sih dari situ tuh. Kenapa sih tuh orang? Udah gila ya. Aduh. Ini apa nih? Ini apa nih? Tasnya dia katanya. Kok kebakar sih? Tasnya dibakar ya? HP-nya? Masih ada gak HP-nya? Oh masih ada, Iris Phone, yoi. HP yang katanya ordinary budget ya, budgetnya biasa aja, tapi sangat kuat dan baterainya sangat tahan lama. Siap. Katanya HP-nya tahan lama, baterainya kuat, siap. Apa tuh? Kucing. Kucing, iya ampun. Aduh. X tuh, oke. Apa tuh? Aduh, ini gue masih gempet dong. Ya udahlah, gue gempet lagi lah. Pengajar emang nih. Itu kucing di mana dah? Tunggu sebentar teman-teman. Ini settingnya kamera sensitivity parah banget ya. Jangan tinggi-tinggi lah. Kayaknya 50 cukup deh. Oke. Cukup ya. Masih terlalu kenceng sih. Masih terlalu kenceng. Jangan 50 deh. Kamera sensitivity-nya 30 kali ya, biar kalian enggak pusing loh. Soalnya pusing, gua aja pusing gitu yang main, apalagi kalian yang nonton. Nah. Itu di mana kucing barusan? Oke. Sebentar teman-teman ya, gue setting ulang ya. Oke, lebih bagus ya FPS-nya. FPS gue kayak turun banget ya di game ini. Parah ini. Tunggu, itu di mana tadi kucing? Cing? Cing? Lampunya mati dong. Oh, enggak. Foto pencet apa nih fotonya? Oh, R2. Oke, siap. Ini apa nih teman-teman? Jadwal olahraga, siap. Kelas 10 IPA 3. Aduh, IPA IPS, gue inget banget zaman-zaman SMA teman-teman. Aduh, foto. Siapa tahu lupa nanti kan. Oke. Cing. Aduh, sumpah gue takut banget teman-teman. Aduh. Linda enggak bisa jalan pelan-pelan aja. Nah. Pelan-pelan aja Linda. Itu kucingnya tuh. Si ucing. Ini apa nih? Bisa dimasukin dong. Aduh. Ini ngapain sih Linda malam-malam di sekolah? Halo Cing. Cing ada apa Cing? Mampu siapa tuh? Aduh. Siapa pula nih? Hey. Foto. Bisa tahan. Hey. Hey. Anda siapa? Hey. Hey. Aduh. Wah, sumpah jam scare nih. Oh, enggak bisa dia ngomong. Oh, enggak. Linda. Maaf katanya. Sorry. Dia pengen ngerjain kita katanya teman-teman. Kita cuma mau ngasih tapi pelajaran yang buruk terjadi. Tapi apa? Sister turning crazy. Oh, yang tadi teriak-teriak itu teman-teman di awal-awal. Siap.
Oke, siap. Lah dia malah minta mamanya, "Mama tolong, saya mau pulang." Ya salah lu sendiri ya mau ngerjain gua. Udah lu tunggu di sini ya. Ini gua harus ngapain? Notes. Ternyata di mana sih notes? Hei kucing. Kucing. Lucu banget dah. Lucu banget. Foto. Yo, cakep ya kucingnya ya. By the way, cara buka ini gimana teman-teman? Oh. Cat apa tuh gua barusan? Atas. Oh, siap. Kita cari notes-nya dulu. Oke, jadi kata Budi, Andre punya kuncinya untuk masuk ke lobi yang tadi ada cewek itu, teman-teman. Dan katanya dia bersembunyi di suatu kelas. Ada bike taksi juga. Oh, siap. Ada ojol, siap ojol. Apa nih? Oh, inventory baru HP ya. Si Iris phone, siap. Ini galeri yang udah kita ambil, ada kucing, ada jadwal olahraga ya. Ini apa nih? Kapan gue ambil di foto? Sumpah fotonya serem banget loh. Apalagi yang ini teman-teman. Serem ya? Oh, sadis sih. Udah. Oh, ada Ghostpedia. Wah, keren. Oke deh teman-teman. Jadi seperti kita harus cari si Andre ya. Katanya ada di kelas. Gue penasaran sih, bentar gue coba jalan-jalan dulu ya. Ada apa di sini? Shit, gue lupa ini game horror, cuy. Lu jalan-jalan. Apaan tuh? Gak ada apa-apa. Lu penakut emang. Halo, gak bisa. Gue takutnya kita kamera-kamera gini tiba-tiba ketemu apa gitu kan. Aduh, serem banget dah. Ayo, teman-teman, kita pergi ke kelas dulu. Cing, mau temenin gak cing? Gue takut sumpah cing. Ayo cing. Aduh, si kucing ya. Untung bukan cing oren. Aduh. Katanya dia ada di kelas kan? Ya udah deh teman-teman, kita cari ya. Kelas mana coba? Dikunci. Ini kunci enggak? Kunci. Ini kelas kita bukan sih, bukan ya? Dan kita enggak bisa naik juga. Berarti bukan di sini teman-teman. Hello. Permisi. Andre, di mana kamu Andre? Oh shit man. Itu apaan man? Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Kalau bukan di kelas kita kan tadi di atas ini ya. Berarti harusnya di sebelah sana ya. Ini tadi dia di sini nih. Si itunya apa? Yang nona gila itu. Aduh kita, bentar kita. Ini dulu teman-teman ya. Belajar, berusaha, berdoa. Wah siap. Apa nih? Pramuka. Info magang. Iris Smart. Iris ini siapa sih? Stop tawuran selamanya. Nah, ini gak boleh ya teman-teman ya. Tawuran-tawuran. Gak ada untungnya tawuran-tawuran. Oke, kita lanjut lagi. Kita cari si Andre di mana. Kelasnya banyak coy. Ini gue gimana nyarinya coba. Ya kan ini tadi kucing di sana. Ke kanan sini kali berarti ya. Ini apa nih? Aduh, jangan jump scare dong. Ada orang enggak di sini? Ini apaan coba? Ini pintu enggak dikunci teman-teman nih. Oh, berarti lewat sini nih. Benar. Sebentar, kita kesini dulu. Ada apa di sini? Apa ini? Mister Gepeng. Ya sudahlah, gak ngerti gue. Oke. Tadi apa? Kayaknya ada biru-biru deh. Oh, gelang gue nyala warna biru. Wow. Kok bisa? Keren juga. Ini lihat lampunya aja udah kedip-kedip gitu dong. Aduh. Ini pasti jumpscare sih. Aduh, lagunya. Shit, man. Halo. Wih, apa tuh barusan gue lihat barusan? Gue lihat sesuatu barusan. Ya ampun. 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 Udah ya, aduh, di sini dong si Andre. Dre. Sumpah ada suara-suara, gue enggak tahu dari mana. Dre.
Aduh, dulu bentar-bentar, penghibur dulu, penghibur. Irregular verb. Waduh, belajar bahasa Inggris siap. Regular verb. Gue takut teman-teman, tolong. Tolong. Shit, man. Re. Oh, ya, ada tas tuh. Ada tas. Re. Hah? Ritual book. Endless mystery apa nih? Jelangkung dong. Buatlah jelangkung, lalu taruh korban, foto korbannya di kepalanya. Buat kuburan kosong, lalu taruh foto korbannya di batu nisannya. Lalu ring a bell 1000 kali. Ngapain coba orang buat-buat jelangkung ya? Ini di mana sih si Andre? Andre, dia sembunyi kali ya teman-teman kayak kita tadi ya? Di sini kali, Dre. Oh itu tuh. Ini enggak. Oh iya. Si, oh bener. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Lu mau ngerjain gua kan? Enggak. Hah? Linda. Linda. Oh, Linda. Hah? Hantunya udah pergi. Hantu apaan, woi? Emang ada hantu? Oh, teman-teman. Hai. Jangan jump scare ya. Hai. Shit man, are you crazy? Katanya dia berubah jadi orang gila. Siapa dia, siapa? Si itu cewek ya, gak tahu siapa. I wanna give it to you. Mau kasih apa bro? White shadow. Tuh white shadow, tuh white shadow tuh. Bayangan putih tuh, itu. Dia katanya terlalu takut untuk buka lemarinya teman-teman. Terus kita harus ngapain, bro? I found Andre. Dia sembunyi di kloset katanya. Dia punya kunci, tapi dia terlalu takut karena dikejar-kejar sama White Shadow. Apa itu katanya? Lah itu apa itu? Menurut kau apa itu? Itu apa? Hey, pergi gak lo? Hey. Gua tahan nih. Mati lu. Please dong. Jangan jump scare dong. Aduh. Gua kelempar nih gepet gua ntar. Aduh. Hey, pergi gak lo? Dia depan pintu teman-teman. Dia depan pintu sumpah. Hey. Aduh. Sumpah bodo amat. Gak ada. Gak ada siapa-siapa. Siap. Siapa? Jangan jump scare dong. Please dong. Dimana kau, wai? Ocong. Dimana kau? Udah jangan gangguin Andre. Iseng bener. Sumpah ocongnya hilang teman-teman. Gua gak tau kemana. Ocong, ini apa nih? Bisa masuk gak? Gak bisa. Ocong. Dia pindah ke ruang sebelah kali ya? Ke sini kali ini. Ada ucing lagi. Halo ucing. Tuh gelang gua warna biru lagi. Ucing. Apa ucing? Kenapa takut ya? Ayo temenin gua teman-teman. Temenin gua dong ucing. Ucing temenin gua dong. Man, sumpah. Pergi gak lu? Pergi dia kabur. Jangan kabur ucing. Sumpah prolognya serem begini, aduh. Pergi kemana tuh si ucingnya? Naik ya dia. Tuh apaan tuh? Oh gak ada apa-apa. Gue jadi ketakutan gini sih. Sumpah gue keringetan padahal gue main di tempat AC loh. Shit man. Ucing. Aduh suaranya jadi kecil nggak? Tapi tetap aja sih gue takut. Lihat teman-teman ini gue penakut sampai kayak gini nih. Ucing, halo. Ucing, pocongnya di situ ya ucing ya? Cing, pocongnya di situ ya cing ya? Cing.
Cing. Cing, enggak, masih orang tadi. Cing, oh iya, itu pocong ya? Pocong ya? Oh iya, pocong. Pocong. Mati enggak lu? Jumpscare. Pocong. Weh. Apaan tuh? Lah, ucingnya hilang. Apaan tuh? Oi. Lu kenapa? Siapa tadi namanya? Budi ya? Halo Budi, gak bisa di zoom ya? Bisa di zoom gak sih? Oh gak bisa di zoom teman-teman. Bukannya bisa gitu. Gak boleh, fokus. Fokus. Ini kenapa Linda jadi seksi gini, gue baru nyadar loh. Wow. Ya paling gak bikin gak takut lah teman-teman. Oke, si ini Budi gak tahu kenapa pingsan ya. Tinggal cari si Ocong tadi. Tadi si Ucing kemana Ucing? Cing, oh ini dia, kaget gua. Cing. Apalagi cing di sana, cing. Halo. Please dong, jangan ini dong. Ada sesuatu enggak di sini? Apa kek? Enggak ada ya? Apa kek? Gua defenseless banget gitu loh. Pistol kek apa kek? Cing. Bantu. Cing. Sumpah cing. Kucing garong. Itu pocong ya? Bukan ocong itu. Eh, ini kenapa pintunya kebuka? Perasaan tadi kagak kebuka. Ocongnya di situ. Halo ocong. Ocong. Stop, wait. Oke, stop. Menyerah dia katanya. Ocongnya bisa menyerah. Lucu juga sih teman-teman. Yaudah jangan ini. Ya. Udah jangan jumpscare gua lu. Cong. Sumpah suara serem banget. Ocong. Oh bisa diajak ngomong. Ocong kenapa Ocong? Have mercy on me. Ya. Lu ngejar-ngejar temen gua Ocong. Bukan temen sih, Andre. Dia katanya cuman ngejar-ngejar tuh bocah. Dia gak mau menyebabkan masalah. Katanya ada getaran hitam yang mengganggu dia. Apaan getaran hitam? Maaf ya manusia. Siap. Ya udah sana pergi. Jangan gangguin si Andre dulu. Gue butuh kunci. New Ghostpedia entry. Siap. Apa tuh? Ghostpedia. Ocong. Ocong katanya bisa terbang, bisa teleportasi teman-teman. Wow. Gila, mantep juga ocongnya. Ini banyak-banyak foto nih teman-teman. Foto ocong. Sumpah kok fotonya serem banget ya. Perasaan tadi pas gue foto gak serem begini dah. Oke kita lihat notes dulu. Udah sekarang kita tinggal kembali lagi sih ke si Andre. Itu doang sih. Ini kenapa ada ruangan apa di sini? Aduh. Sumpah jelangkung dong. Lo kok fotonya si Linda? Lo kok? Hah? Jelangkung. Fotonya Linda. Why? Kenapa? Oh, teman-temannya yang itu ngerjain pakai jelangkung, teman-teman. Aduh. Ini pelajaran ya, teman-teman. Kalian enggak boleh loh ngesengin orang dengan cara mistis kayak gini ya, karena berbahaya gitu. Ada konsekuensinya gitu loh. Ini apa lagi? Ada kuburan coba. Fotonya foto si Linda juga. Aduh. Nah anak SMA ya, bandel bener. Oke kita kembali aja ke Andre ya. Kayaknya sih udah gak ada apa-apa ya. Mana ucingnya? Hei ucing. Ucing, oh udah senang ucingnya. Tadi dia marah kan. Ucing senang. Halo ucing. Kucingnya lucu banget teman-teman. Tadi mana sih kelasnya? Kelasnya depan sih, sebelah sana ya. Lari mencet apa sih? Gak bisa lari kek. Lampunya nyalain dong. Kok dimatiin? Lari mencet apa sih? Ini A ya? Tahan A ya? Oke siap. Mana tadi kelasnya? Bukannya sini ya? Oh iya benar-benar nih. Yang klip-klip nih. Andre. Udah gak ada apa-apa kan? Udah dong. Jangan macam-macam dong. Halo Andre. Udah hilang ocongnya Andre. Hantunya
Udah iya, pergi. Udah pergi. Udah keluar buru. Mending lu pulang sana, udah malam ini. Anak SMA jam segini masih di kelas gitu. Dia ketakutan. Mampus lu, gua foto. Ini orang yang ngerjain gua nih, teman-teman. Gua foto, bully. Makasih, Lin. Iya, udah. Tuh kita dikasih kunci untuk pergi ke lobi. Be careful of her. Her itu siapa sih, teman-teman? Oke, kita dapat kuncinya. Dan katanya kita suruh hati-hati. Sumpah gue terganggu dengan oh my god, 1000 views already? Hah? Notification gang, holla! Hah? Apaan nih? So, you guys have heard about this evil Linda, right? She's the one that caused all these accidents lately. She's the absolute worst. Oh, jadi mereka tuh menyalahkan kita, teman-teman, gara-gara teman-teman kita hilang yang di Red Out pertama. Friends are dead. Ira, Sally, Yaya, Ira, Sally, Yayan, Doni. D-E-A-D, dead. What a psychotic murderer. Kok jadi kita yang salahin ya? Emang kita yang ngebunuh ya? Enggak kan? Just for you, fam. I'm gonna make her suffer and maybe even confess. 1000 orang yang nonton, teman-teman, gila mantep banget. Lebih banyak dari orang yang nonton video YouTube gua. Halo. Udahlah, kita langsung aja. Gak usah kelamaan ya. Gua udah ketakutan nih. Saya takut nih. Mana lobinya? Ini pintu keluar bukan sih? Udah keluar aja lah. Bodoh amat, ngapain coba? Itu orang di sini tadi. Iya, teman-teman. Siapa itu ya? Har-har, berarti dia tuh har-har. Ini kasihan banget sih, tas kita dibakar, kalian lihat tuh. Meja kita dibuang. Sumpah ya, bully-bully di Indonesia tuh banyak juga ternyata, enggak di luar negeri doang. Halo. Aduh, ini lebih horor lagi, teman-teman. Wow, gue ingat nih, kayak kalau enggak salah di filmnya ada deh. Kalau enggak salah ya. Iya enggak sih? Halo. Alamak, ini horornya parah banget. Parah banget. Hello. Permisi. Saya enggak ngapa-ngapain kok. Saya enggak ngapa-ngapain. Hello. Foto. Foto, foto. Hello. Kelas 2A. Halo. Please dong, enggak ada apa-apa dong. Siapa pula tuh? Apaan nih? Ih. Ih. Apaan nih? Manekin? Orang asli? Apaan nih? Oi, oh itu cewek tadi yang di live Instagram. Waduh, siap. Banyak piala. Ini siapa nih? Banyak piala, teman-teman. Ini sepertinya tempat buat naruh-naruh piala ya. Sumpah, itu siapa? Hei, kamu siapa? Itu ngapain sih dia ngerokok ya? Kok ada merah-merah sih di mulutnya? Halo? Eh, goblok lu. Apaan tuh? Let's get this vengeance party started. Iya. Lu kenapa? Lu kenapa? Eh, kok lu? Lari! Mana tuh orang? Enggak kena. Buset, langsung mau mati gua. Apa nih orang? Kabur lu. Foto lagi, weh. Mati lu. Wah, apaan lagi tuh? Dia balik lagi dong, teman-teman. Oke, kita mesti ngalahin dia pas dia keluar ya. Oke deh, oke, siap. Wah, ya mama mia. Mampai kau, mampuang. Wey, apa itu? Wey, jangan kejar gua, ampun. Mampapa. Gila gua dikumpul kejar, sumpah. Gak kena. Gak kena.
gue gak mati. Oh, gue tau dia gimana. Biarin dia nyerang teman-teman. Tenang. Oke, gue tahu triknya. Ah, cukup lu sini. Oke, foto dulu, keluar dia. Mana tuh dia? Iya, dia masuk lagi dong. Gimana ceritanya nih? Kita nggak bisa ngalahin dia dong, teman-teman. Nggak kena. Kameranya ngebug gitu loh. Nggak kena. Ah, nggak kena. Buru nggak lo meninggal? Dia kayak dirasukin ya, teman-teman. Iya, kayak dia dirasukin deh. Kulitnya putih pucat gitu. Apaan tuh? Pukul. Kok gak bisa sih? Gimana caranya? Sumpah. Oh gitu, masih ditahan. Gak kena, ampun. Oke, ampun. Sabar dulu, pelan-pelan. Cepet banget. Nggak kena, itu apa sih? Aduh! Ayampun! Doi! Woi! Buset! Ampun! Pelan! Oh! Nggak bisa ditahan, gimana sih? Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Kemana tuh hewan? Oh, itu dia! Ampun! Aduh, gue mati, mampus gue. Sabar, pelan-pelan. Woi, lu bantuin gue, udah gue selamatin. Ini orang. Mana tuh setan ini, kenapa jadi berkabut banget ya? Mana tuh hantu, hilang hantunya, teman-teman. Woi, oh ya ampun. Mana tuh hantu? Oh, lu mau sembunyi-sembunyi sama gua. Lu mau sembunyi-sembunyi sama gua. Lu kemana lu ya? Dia masuk situ. Mana sih? Hilang, teman-teman. Aduh. Oke. Dia masuk ruangan kayak gini ya. Oh, sumpah. Mati gua bentar lagi. Wah, mati gua nih. Kacau. Ini hantu apa sih? Mana tuh hantunya? Hilang dong. Gimana nyerangnya coba gua? Woi. Lu mau keluar gak? Keluar gak lo? Oh, lihat kameranya, teman-teman. Kameranya tuh ntar ini. Oke. Kita foto pas dia keluar ya. Dia masuk sini tadi. Keluar gak lo? Kok keluar dari sana? Sumpah gak bisa difoto, teman-teman. Fotonya gimana? Susah banget, woy. Fotonya gimana? Susah banget ini. Kabur, teman-teman. Oh, itu dia. Terlambat.
teman-teman. Wah, sumpah susah banget. Apa ini gue di sini terjebak? Kok berapa lama gue di sini? Aduh. Lu. Oh, kena. Kena satu kali. Hei. Kena dua kali. Mana tuh dia? Ayo dia. Tiga kali kena. Lu macam-macam ya. Gua foto lagi lu. Ampun. Ampun, kemana dia? Kemana dia? Hei. Sini kau jantan. Hei. Oh, kena. Mana nih? Hei, kena tuh. Cuma gak mati-mati. Apa nih gua mau mati? Gua mau mati dong. Iya, cukup. Heal. Pakai apa kayak heal? First aid kit? Gak ada ya? Mati gak lu? Gua mati, teman-teman. Masih prolog gua mati, lucu gak? Yalah, continue lah. 1 hour later. Sumpah susah banget. Gak bisa loh teman-teman, dia curang banget masuk ke dalam ini. Oh ini. Mana sih? Woi, susah banget sumpah. Mati lagi dah gua. Bangke. Minggir lu. Mana lu? Sini lu. Tuh gua ngeheal dulu dong. Gua ngeheal dulu dong. Sabar dong. Topan. Yey. Yey, mampus kau. Ini gue deg-degan teman-teman. Berapa kali tuh gue coba? Dua kali mati gue teman-teman. Wah, padrah. Sadis banget ini. Woi, bangun gak lo? Ini cewek yang tadi nih, gak tahu siapa namanya nih. Ini kenapa? Gue baru nyadar teman-teman, ketika kita kepake kamera, ini baru ada beginian nih. Kalau kita gak pake, nah, gak ada apa-apa. Ini aneh nih. Terus kita ngapain nih? Kalau dia udah tepar gini. Siapa sih namanya? Oh, tadi dapat Ghostpedia ya? Oh, ini teman-teman, kerasukan victim, siap. Namanya kerasukan victim. Setannya apa tapi ya? Tadi kan ada setannya gitu. Ini gak ada loh, teman-teman. Gak ada hantunya gitu loh, gak dikasih tahu. Kalau ini kan dikasih tahu nih. Si Ocong. Lah ini gak ada, cuma kerasukan victim, udah gitu doang. Oh, siap deh teman-teman. Oke. Sekarang kita harus kemana nih? Ketika kita udah mengalahkan dia. Gua rasa kita harus keluar lagi ya. Ini apa nih? HP-nya teman-teman, siap. HP-nya iris phone juga enggak? Tuh kan, kalau kita pakai kamera ini langsung ada beginian tuh. Wah. Kita keluar dari sini kali ya? Oh, iya betul. Kalau ke sana kita kemana? Balik lagi. Oh iya, kita balik lagi teman-teman. Jangan balik lagi dong. Ya udah kita cepet-cepet deh. Udah lama banget ini gue main, berapa menit coba, buset deh. SMUN Arwana 5 Sirna Raga. Waduh, di mana tuh, gue gak tahu. Ada orang tuh. Tuh orang bukan tuh. Woi, lo orang bukan. Woi. Permisi. Foto dulu. Ini ada bapak-bapak, gak tahu lagi nyapu. Bapak. Kayaknya orang deh, teman-teman. Orang kan ya? Oh iya orang. Eh. Dia kene. Kenapa nih orang? Iya emang enggak boleh jam segini harusnya. Kita harus disuruh pulang tuh kata teman-teman. Iya Pak Burai namanya, Pak Burai. Kita pulang deh Pak Burai. Anak-anak itu ngelakuin sesuatu kan ya katanya. Katanya harus
Seharusnya dia udah ngancurin gubuk yang ada di belakang tadi itu loh. Terlalu banyak hal-hal yang jelek di sana. Udah, kita disuruh pulang teman-teman. Oke. Oke Pak Burai, terima kasih Pak Burai. Kita udah disuruh pulang sih teman-teman. Akhirnya horor ini berakhir. Bye bye sekolah. Bye bye. Ada apa nih? Oh, ini dia Selinda teman, gila. Cakep banget loh. Kok seksi banget ya? Kayaknya di film pertamanya enggak deh. Di Dreadout pertamanya enggak kayak begitu ya. Entah kenapa mungkin ada sesuatu yang berubah dengan Selinda gara-gara teman-temannya meninggal dan ada yang hilang juga, makanya dia jadi seperti ini ya. Ini kenapa di rumahnya Linda ya? Kasihan banget ya Linda, tasnya dibakar sama temennya. Tuh nangis teman-teman. Kasihan ya, kalian gak boleh ngebully orang. Kalian gak tahu kan apa yang terjadi dengan orang yang kalian bully. Dia nangis sendirian di kamar teman-teman. Kasihan lo teman-teman. Sabar ya Linda ya. Saya deh yang temenin kamu deh. Kalian, mereka jahat, saya aja yang temenin deh. Kasihan teman-teman. Ini gak copyright kan ya? Harusnya sih enggak ya. Kota apa ini ya? Buta Nada Paranormal Samsul. Siap. Ada OHA juga dong. OHA atau apaan ya? Geser sedikit. Ini suaranya gue kecilin teman-teman ya. Gue takutnya ada copyright, jadi suaranya gue kecilin aja. Ya pokoknya lagunya geser sedikit. Geser sedikit lah. Kalian coba aja lah. Kape Sadiba. Kanan kiri 75. Iya, ini pasti copyright sih lagunya. Gue kecilin ya teman-teman ya. Yoi, akhirnya kita berhasil menyelesaikan prolog dari game Dreadout kedua teman-teman. Lagunya enak loh. Sedikit, sedikit. Oke, siap. Udah, cukup. Nyanyi cukup. Kita lanjut lagi. Ini dia Selinda teman-teman. Jatuh. Hayo, siapa yang kalian kayak begitu juga, baru bangun tidur langsung ambil HP? Pasti ada kan? Itu roknya, aduh. Aduh, gak boleh. Untung hitam doang, gak kelihatan apa-apa. Ini ruangan kecil banget ya. Woy, dia punya laptop juga. Ini tanggal berapa sekarang? Gak kelihatan. Tidak kelihatan ya. Tanggalnya tidak terlihat teman-teman. Oh, dia masih ada foto sama teman-teman yang dulu. Yang lima orang itu loh. Tuh. Ya ampun. Bisa mandi gak? Kita mandi dulu teman-teman ya. Ada kambing. Ada kambing. Lucu ya, mandi gosok gigi dulu teman-teman. Nah. Rapi, ini kan cakep Lindanya. Tetap aja sih gue masih salah fokus. Oke dah. Teman-teman, kayaknya cukup sampai sini dulu video kita kali ini ya. Nanti gue lanjut lagi besok hari Jumat. So, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. この夜のジョバーナには夢がある。